Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a wa hadha matalabi. Anta al-murtaja, ya umazihan, ishfa'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita telah mulakan dengan baca-baca selawat qasidah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermohon kepada Allah agar kita dapat menatap wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat bersama-sama dalam firdaus bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, doakanlah semoga aku akan bersama-samamu dalam syurga firdaus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, a'inni 'ala dhalika bi kasrati sujud aw qama qala alaihi salatu wasalam. Mohonlah, doalah dan bantulah aku dengan memperbanyakkan sujud. Jadi arti memperbanyakkan sujud, memperbanyakkan sembahyang. Jadi walaupun memang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang tidak akan ditolak doanya, tetapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nak mengajar kepada para sahabat supaya jangan hanya berlepas tangan dengan doa baginda, tapi hendaklah mereka juga menunjukkan satu usaha. Usaha apa? Memperbaikkan sujud. Memperbaikkan sujud maknanya memperbaikkan sembahyang, sembahyang sunat. Kenapa? Kerana sembahyang itu adalah merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah SWT. Selepas daripada sembahyang-sembahyang fardu, maka yang paling mulia ialah sembahyang sunat, khususnya di tengah malam. Jadi kalau sekiranya kita nak mengerjakan sembahyang sunat ni, tuan-tuan dan puan-puan, memang bagus. Tapi yang paling penting lagi ialah sembahyang fardu itu diperbetulkan. Kerana apa? Kerana fardu itu tiang. Sembahyang sunat ni perhiasan. Kalau sekiranya tiang dia tidak ada, perhiasan nak gantung kat mana? Dia tak boleh nak gantung. Macam rumah, kalau kita nak gantung gambar, nak gantung langsir, tapi tiang rumah tak ada, macam mana nak bangunkan rumah kalau sekiranya tiang tak ada? Jadi begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Ustaz Muhammad Zuhair dan juga kepada Habib Hasan Abid Syihab dan juga kepada sekalian para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada dalam majlis ini yang dirahmati Allah taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi tiang yang paling penting sekali adalah tiang agama, ialah solat. Dan demikianlah baginda Nabi bersabda, faman aqama faqad aqama ad-din wa man taraka faqad hadama ad-din. Siapa yang telah mendirikan tiang agama, dia telah mendirikan agama. Siapa yang menghancurkannya, membinasakannya, maka dia telah membinasakan agama. Jadi di sini arti kata yang lain, sembahyang lima waktu ni wajiblah kita jaga betul-betul. Janganlah kita ambil sambil lewa. Walaupun kita semua bekerja, semua kita sibuk, tetapi jangan jadikan itu sebab untuk kita melengahkan sembahyang lima waktu. Sembahyang lima waktu ini Allah Ta'ala telah wajibkan daripada Sidratul Muntaha, waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Semua ibadat diwajibkan melalui wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi solat yang diwajibkan Allah direct nama Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, menunjukkan apa tuan-tuan, bagaimana pentingnya solat itu. Jadi apabila kita kata penting, jangan diambil ringan. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa Nabi bertanya pada sahabat-sahabat, adakah kamu fikir bahawa orang yang mandi 5 hari sehari, iaitu setiap hari dimandi 5 kali, apakah akan ada melekat lagi kotoran di badannya? Sahabat-sahabat mengatakan, sudah tentu tak ada ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, begitulah umpamanya orang yang sembahyang 5 waktu sehari, tidak akan lagi melekat padanya dosa-dosanya.
Jadi begitulah dia, kita kena jaga lima waktu sembahyang. Dan sembahyang lima waktu ni pada waktunya, bukan kita pada waktu suka-suka kita. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesudah sembahyang tu telah diwajibkan pada waktu yang tertentu. Jadi bukan sembahyang zuhur yang kita buat pada pukul 6 petang, bukan sembahyang maghrib yang kita buat pukul 10 malam. Bukan, pada waktunya sudah pun kita sedia maklum. Dalam sebuah riwayat hadis yang disebutkan dalam kitab Majalisul Abrar, bahawa sesiapa yang meninggalkan satu waktu sembahyang dan dia mengqadakannya, maknanya diqadakannya, bukan dia tak sembahyang langsung, maka dia akan duduk dalam neraka selama satu khutbah. Satu khutbah itu ialah 80 tahun, dan satu hari dalam neraka seperti 1000 tahun di dunia. Jadi gambarkan tuan-tuan dan puan-puan, maknanya satu waktu sembahyang kalau dia qadak, maknanya zuhur dia sembahyang pukul 6 petang, atau maghrib sembahyang nanti pukul 10 malam, maknanya bukan pada waktunya, atau subuh dia sembahyang nanti pukul 8 pagi. Kalau macam tu, maka dia duduklah dalam neraka satu sembahyang yang dia qadak itu selama 80 tahun. Itu kiraan akhirat. Satu hari ke akhirat sama seperti 1000 tahun dalam dunia. Gambarkan kalau tiap-tiap hari itulah kerja dia. Semayang tu main qada saja. Jangan tuan-tuan dia. Jadi kita ni ikut pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak bersama-sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syurganya. Dan dengan itu kita pun kena jagalah semayang kita. Lima waktu itu jangan sama sekali dicuai-cuaikan. Jangan dilama-lamakan. Kalau orang perempuan yang sudah habis uzurnya, segeralah dia mandi hadas besarnya untuk dia mengerjakan solatnya dalam waktunya. Jangan dia menyambil sambil lewat, tak apa. Maka itu semua nanti di hari akhirat menyesal tak sudah. Dan demikianlah kaum muslim-muslimah rahimakumullah. Bersama-sama kita juga pada malam ini ialah seorang daripada ustaz kita di Singapura, iaitu Ustaz Muhammad Zuhair. Beliau juga adalah merupakan seorang yang mengasaskan Quran Center, iaitu pembacaan Al-Quran. Dan beliau juga adalah berusaha untuk membawa para penceramah dan juga para habaib daripada negara-negara jiran kita. Jadi pada malam ini kita nanti selepas solat isyak akan bersama-sama dengan Habib Hasan dan juga Habib Jaafar As-Sagaf, yang di mana mereka mengepalai iaitu kumpulan Nurul Mustafa. Yang di mana kumpulan Nurul Mustafa ini sebuah kumpulan yang sedang kita katakan berkembang luas pengaruhnya dan juga kemasyhurannya di negara Indonesia. Dan malam ini mereka bersama-sama kita, dan mereka ini alhamdulillah telah diusahakan oleh Ustaz Muhammad Zuhair yang ada di sebelah kanan saya, dan beliau yang telah berusaha supaya untuk membawa para penceramah dan juga para habaib untuk kita dapat rahmat dan barakah syafa'an Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk saya memberikan peluang kepada Ustaz Muhammad Zuhair memberikan sepatah dua kata dalam majlis yang mulia, disilakan kepada tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah rahmat dan kasih sayangnya yang telah dikurniakan kepada kita, yang dapat bersama-sama kita pada malam yang penuh berkah ini, khususnya di rumah Allah untuk kita adakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk menanamkan dalam jiwa dan hati kita untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan juta terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz T.M. Fauzi yang sudi menjemput saya pada hari ini, dan juga kepada sekalian warga kerja HDS yang telah sama-sama untuk menjayakan majlis yang penuh barakah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha sedemikian ya, kita dapat terus bersatu sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bagi pendapat saya merupakan satu tanggungjawab yang paling penting sekali, khususnya di dalam masyarakat Singapura ini. Kita mesti dalam konteks akhir zaman ini, sama-samalah kita menolak segala perbezaan, sebab perbezaan itu hakikatnya membawa kepada persamaan. Ya, saya sering kali dalam di kuliah saya di Anjur Quran Center, saya terangkan kepada para pelajar, kita lihat sendiri bangunan masjid ini.
diasaskan dengan banyak perbezaan, yaitu ada kayu, konkrit, besi dan sebagainya. Tapi akhirnya bila disatukan segala elemen tersebut, ia menjadikan sebuah masjid yang indah untuk kita mendirikan solat. Jadi Islam pun sedemikian. Ada yang berbeza pendapat daripada kita, mungkin ada perbezaan khilaf. Janganlah sampai kita menghukum ya antara satu sama lain, tapi kita mencari persamaan kita, iaitu persamaan kita adalah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu rahmat yang Allah kurniakan kepada kita semua insya-Allah. Jadi sama-samalah insya-Allah ya, kita akan membaca selawat badriyah. Mudah-mudahan dengan berkat kita berselawat ini, Allah SWT memberikan pengampunan kepada kita, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sihat walafiat, dan ditambahkan rezeki kita, digunakan kita semua rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan yang berterusan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama itu saya minta izin kepada Ustaz Tian Fauzi, boleh kita baca doa Ustaz? Ya, boleh insyaallah ya. Jadi sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta ibu-ibu dan bapa sekalian, kita pejamkan mata kita, kita tadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berada di rumah Allah ini, Allah SWT mengabulkan segala doa-doa kita insyaAllah. Bukakanlah pintu pengampunan-Mu yang seluas-luasnya kepada kami semua, ya Allah.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami yang sakit Engkau sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami yang miskin Engkau kayakanlah ya Allah. Di antara kami yang jahil Engkau bimbinglah ya Allah. Di antara kami yang ada hajat Engkau makbulkanlah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, gunakanlah kami semua rezeki yang luas, gunakanlah kami semua rezeki yang halal dan rezeki yang ada keberkatan di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua anak-anak yang soleh dan yang solehah ya Allah. Anak-anak yang tahu membalas budi kedua ibu bapa kami nanti ya Allah. Jadikanlah kami semua anak-anak yang soleh dan yang solehah, yang akan menjadi kebanggaan kedua ibu bapa kami di hari kiamat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah umat Islam sebanyak ini daripada fitnah akhir zaman ini ya Allah. Selamatkanlah umat Islam sebanyak ini daripada bisikan syaitan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Pandanglah kepada kami dengan penuh rahmat dan kasih sayang ya Allah, dan kumpulkanlah kami sedemikian untuk memasuki syurga-Mu ya Allah, dengan berkat syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul 'alim, wa taqabbal 'anna ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Zuhair yang telah menyampaikan pembicaraan serta doa dan juga dengan selawat dan salam, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan dengan itu kita berhenti sebentar untuk memberi laluan solat isya, dan selepas solat isya kita akan teruskan lagi dengan kita punya majlis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.